tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bang Jules bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana Bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Let's go. Halo my friend, balik lagi bersama aku di channel Bacilas. Guys, di video kali ini aku tuh lagi main subuh-subuh guys, dan malam-malam banget. Ternyata gak disangka guys, di dalam servernya ada banyak banget orang aneh. Ada Grimes, ada Kucing, ada Kasir Indomaret, dan ada si Bacon Anu. Ini siapa yang naruh kuda di sini Bacon Anu? Anu? No. Ya ampun, kamu ngapain naruh kuda di sini? Anu, ini ada si buat taksus juga. Nah guys, kalian udah tahu belum guys kalau di update terbaru Brook Haven ini menyimpan sebuah secret rumah terbaru yang pastinya sangat keren banget. Tapi guys, ini tuh ada anehnya teman-teman. Setiap orang-orang yang memainkan di malam hari pasti ada orang-orang aneh yang melakukan kejadian sus di dalam rumah rahasia itu teman-teman. Dan ini benar-benar secretnya bahaya banget guys, karena ada banyak banget orang aneh di dalamnya teman-teman. Pastinya ini rumah rahasia aja keren banget guys. Jadi yaudah deh guys, sebelum masuk ke videonya jangan lupa kalian tombol like dan subscribe juga untuk teman subscribe. Jadi kita bakal semacam yuk ke dalam secret yang pertama. Let's go. Oh my god, ini rusuh banget, banyak banget orang-orang di sini. Let's go. Oke guys, dan sekarang kita udah masuk ke dalam game Brook Haven-nya bareng teman-teman Bacilaster yang udah ada di sini. Ternyata aduh sebenarnya Nano ketinggalan malah joget-joget bareng Grimes. Ya ampun, malah menari-nari di dalam Grimes. Nah guys, jadi kita bakal pergi ke secret yang pertama. Tapi secret yang pertama ini bener-bener susah banget guys, karena kita harus mencari rumah orang-orang yang menciptakan. Aduh, ini ngapain lagi ini mereka, ya ampun. Nah rumahnya itu susah banget guys. Nah kita harus mencari rumah-rumah di mana rumahnya itu rumah yang sangat mahal guys, karena tempatnya itu suka dipakai sama orang-orang aneh ya teman-teman. Ya ampun, ternyata susah dan gak mungkin. Yaudah deh guys, kita bakal cari server lain aja ya. Kayaknya di server ini gak ada rumahnya guys, gak ada rumah susnya. Nah ini guys, kebetulan banget rumahnya Bacon Anu. Cepet-cepet Bacon Anu, turun-turun. Kocak ya ampun. Sini-sini, aku gendong nih. Nih aku gendong nih. Oke, kita bakal gendong dulu si Bacon Anu ya teman-teman, karena si Bacon Anu pengen digendong mulu. Coba guys, nah semoga aja gak dikunci. Gak dikunci, jadi kita gak usah pakai glitch. Tapi kita bakal coba deh pakai glitch, bisa gak ya kalau berdua. Kita bakal coba guys, kita bakal coba pakai glitch. Oh harus kecil ya, harus kecil ya. Kita harus kecil. Aduh, Bacon Anu, permisi dulu. Aku harus jadi kecil dulu. Oke. Bacon Anu, siap ya. Siap ya, Bacon Anu ya. Oke. Bacon Anu, oke, kita bakal coba glitch ini deh. Ya ampun, pintunya kebuka. Ngapain pakai glitch, kocak. Oke, Bacon Anu, naik. Let's go. Wah, guys, semoga aja nggak akan ada orang yang sus ya, teman-teman. Ini di servernya banyak banget orang. Iya dong, banyak banget orang Rusia. Ini apa tuh? Bener, banyak banget orang Rusia, guys. Tuh, TKPO, kope. Oke, kita bakal pergi. Nah, langsung kalian aja masuk ke sini. Aduh, Bacon Anu, kayaknya gak kuat aku Bacon Anu untuk menenggelamkannya. Oke, oh, ke bawah sendiri aja ya, Anu. Ya ampun Bacon Anu, tapi kamu tahu kan letak secretnya di mana Bacon Anu? Ya ampun, iya ya udah sih Bacon Anu, ya ampun. Ayo sini, cara masuknya ke sini, ke bawah sini, dan kita bakal langsung guys, kita bakal lihat. Oh my god. Guys, ini apaan? Kocak ya ampun, kita kelihatan gaya teman-teman. Oh my god guys. Kita lagi pada ngapain mereka ini guys? Oh my god, diangkat guys. Hey, kamu lagi pada ngapain? Kocak ya ampun. Panik, orangnya panik guys, orangnya panik kabur. Ya ampun, hey, kamu ngapain Bacon Anu? Bacon Anu lihat orangnya panik. Hey, ya ampun, sus banget ini guys orangnya. Ya ampun, bener-bener lihat skibidi ini.
ada orang. Ini ada orang sih, waduh, orangnya langsung kabur lagi. Orangnya langsung kabur, guys. Nah, guys, kan aku udah bilang teman-teman, ya kocak banget kan, guys. Nah, jadi tempat ini nih kita bakal review dulu, guys. Nah, ini tempatnya, guys. Aku udah bilang berapa kali, pasti banyak orang Rusia di sini tuh kan, ada banyak banget orang Rusia. Terus pas kita lihat, ya ampun, tempatnya lihat banyak banget lope-lopean, sus banget kan. Jadi nih, guys, kita bakal langsung lanjut aja ke dalam secret berikutnya. Nah, guys, secret yang kedua ini katanya sangat sulit untuk ditemukan dan sangat jarang banget orang-orang yang menemukan secret rumah yang ini, teman-teman. Karena kalian harus mengeluarkan rumah yang sangat mahal banget, guys, dengan harga 800 Robux. Ya ampun, bekenanut. Ya ampun, iya emang mahal. Itu emang mahal banget, harganya 800 Robux nih. Kalau gak percaya, kalian klik Istes Unlock ini karena letaknya ada di sini. Bekananu, ayo aku gendong lagi Bekananu. Kita bakal pergi bareng-bareng. Ayo cepet naik. Nah, gitu cakep. Oke, nah di sini guys, tempatnya guys, kalian harus pergi bukan yang north ya, tapi yang south, teman-teman, yang selatan. Nah, kemudian kalian pergi ke tempat ini dan klik rumah yang ada di sini ya, guys ya, yang hotel ini, guys. Nah, tempat rahasianya itu adalah di sini, guys. Dan ini tempat rahasianya sangat keren banget, teman-teman, yang ada di hotel ini. Oh my god, Bacon Anut. Keren banget kan Bacon Anut? Lihat-lihat, ya ampun. Ini pantesan mahal banget, keren banget dalam nya Bacon Anut, bener gak? Iya bener, keren banget. Ini harganya 800 Robux dan di dalamnya ada banyak banget rahasia. Oke, kita bakal masuk aja ke sini. Nah, guys, jadi rahasia yang ada di dalam rumah ini, ada banyak banget rahasia yang suka digunakan oleh orang-orang aneh, teman-teman. Karena rahasianya itu ada di sini aja, guys. Yang pertama, rahasianya itu pasti kalian bertanya-tanya, "Bang, di mana letak brankas di dalam hotel ini?" Nah, letak brankasnya ada di sebelah sini, guys. Kalian langsung aja miring-miring ke sebelah sini, kalian turun lagi dan kalian pergi aja ke ujung sebelah sini, guys. Nah, sebelah sini. Nah, kalian akan masuk ke dalam ruangan rahasia ini, guys. Tapi kalian gak akan pernah bisa kembali lagi ke atas ya, Bacon Anut. Ayo keluarin senter dulu, gelap banget nih. Oke, bagus Bacon Anut. Kita udah keluarin senter. Nah, tapi kalau misalkan kalian udah masuk di dalam ruangan aneh ini, kalian gak akan pernah bisa keluar lagi, teman-teman. Dan ini bener-bener secret sih. Tapi guys, kalau misalkan kalian udah gak bisa kesini, kalian langsung aja deh keluarin lagi ini, guys. Kalian harus teleport lagi kesini, ulangin lagi. Nah, udah gitu, secret yang ada di dalam Hotel The Drake ini ternyata ada secret teleport berkali-kali dan susah banget untuk kalian lakuin ini. Karena kalian harus tahu teknik ini dulu ya, Bacon Anut. Iya, ini aku kasih tahu caranya nih. Jadi caranya kayak gini ya, guys ya. Kalian keluarin tangga. Nah, terus kalian klik aja di sini dan kalian loncat 3 kali di sini. Nuh, lihat keren banget kan Bacon Anut? Ya ampun, ini tuh kalau misalkan kamu nginjek-injek gini bakal pergi ke tempat-tempat berapa kali nih ya. Lihat nih ya, Bacon Anut ya. Nah, kadang-kadang tempat ini juga dipakai buat tempat-tempat orang aneh sih, guys ya. Aduh, ini udah mahal-mahal banget mansionnya lagi. Ditambah lagi ada orang-orang aneh. Nah, kita bakal langsung pergi ke tempat yang kayak gini, guys. Ini kalian inget-inget ya, ini warnanya hijau ya, guys ya. Nah, kalau misalkan kalian pergi lagi ke bawah. Nah, kalian pergi ke bawah lagi dan kalian naik tangga yang tadi lagi. Kita langsung di lantai 2 ya. Nah, kalian naik lagi ke tangga pasti bakal berbeda, guys ya. Lihat nih, guys ya. Aduh, ya ampun, gak bisa naik lagi Bacon Anut. Nah, kita bakal langsung aja keluar ke sini. Nah, ini secret banget, guys. Ini tempat hijau lagi. Kita harus ke sini jalan sekali. Nah, langsung kalian keluar ke sini. Nah, pasti langsung berubah kan jadi kayak gini kan Bacon Anut, keren banget kan? Iya kan, keren banget. Makanya nih, kita langsung ke bawah lagi. Dan ada satu tempat lagi, teman-teman, tempat rahasia yang ada di rumah Brookhaven ini, di updatean terbarunya. Nah, kan, itu lantai berapa ya? Aduh, hilang segala tangganya. Nah, kita bakal pasang lagi tangga di sini, guys. Dan kita loncat sekali lagi ya, teman-teman. Tinggal satu tempat lagi yang belum ketemu ya, teman-teman ya. Aduh, ya pun susah banget Bacon Anut. Aduh, nge-lag lagi. Nah, guys, kita udah masuk lagi ke tempatnya. Supaya kalian gak nge-lag kayak aku tadi, kalian harus tepat ya, guys ya, di plafon atapnya. Nah, tadi kita yang ketiga ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah tempat yang ketiganya, guys. Kita bakal keluar. Nah, oh my god, di sini ada sebuah buku rahasia ya, guys ya. Kalian bisa bawa, guys, ini di rumah orang. Tapi ini bener-bener secretnya mahal banget ya. Karena kalian harus membeli dulu hotel dengan harga 800 Robux. Tapi menurut aku ini worth it banget, guys. Brookhaven menjadi seru banget. Udah mah ada face gratis, item gratis. Kalian tinggal nulis di sini aja, tulis apa yang kalian mau. Misalnya kalian tulis Kibidi, kalian bakal
muncul langsung Skibidi yang kalian mau, teman-teman. Dan ini bener-bener keren banget. Nah guys, dan untuk secret berikutnya ini kalian harus pergi, dan ini rumahnya gratis guys, rumah rahasia di update terbaru Brookhaven. Jadi kalian klik aja rumah ini guys, dan ini kalian percaya gak guys, di dalam rumah ini ada tempat main basketnya, teman-teman. Oh my god, aku juga ini jujur guys baru pertama kali tahu banget ternyata di dalam rumah ada permainan bola basket. Bekanano, ayo main basket dulu Bekanano, let's go let's go. Nah guys lihat, oh my god, keren banget ini tempat rahasia aja guys. Dan di sini ada apa lagi coba guys? Jika kalian pergi ke tempat sini, kalian bisa berubah menjadi kayak gini guys. Auto roleplaynya menjadi keren banget. Oh my god, keren banget Brookhaven guys. Makin kesini update-nya makin seru banget. Aku menjadi pengen mainkan game Brookhaven setiap hari. Bener gak Bekanano? Iya dong, pasti keren banget. Nah guys lihat, oh my god, di sini kita menjadi sensasi seperti anak kecil lagi ya teman-teman, kayak lagi mandi bola gitu. Tapi guys, kalau misalkan kalian punya premium, ini bisa berubah menjadi kolam renang ya guys ya. Tapi guys, di secret berikutnya kita harus pergi di dalam game private server, dan kalian harus rubah jamnya ke jam 3 pagi. Dan kalian gak akan pernah menyangka guys jika kalian melakukan secret yang terakhir ini teman-teman, karena secretnya di rumah rahasia, ditambah secretnya agak lumayan aneh juga sih guys. Kalian ikutin aku ya. Nah kalau tadi kita pergi ke daerah yang south, nah sekarang kita perginya ke daerah yang north ya guys ya. Ini sama guys, dimension juga ya teman-teman. Kita bakal yang north, dan kalian langsung klik rumah militer ini ya teman-teman ya. Nah ketika kalian mengeluarkan rumah militer ini, di dalam sudah jam 3 pagi, dan kalian harus mencari letak rahasia yang ada di dalam rumah ini teman-teman. Dimana katanya guys, letak hantu yang ada di dalam rumah ini jika kita mengeluarkan rumah ini adalah ada di tempat tersembunyi yang sangat mengerikan teman-teman. Nah letak rahasianya itu yang ada pertama itu ada di sini ya guys ya. Jadi di sini ada sebuah tulisan di mana yang menjelaskan tentang secret Brookhaven, Mr. Brookhaven, dan tentang si Wolfpack itu teman-teman yang sudah menjadi hologram. Di sini ada penjelasannya teman-teman, dan di sini juga kalian bisa mengeluarkan roket yang sangat keren banget dan bisa mengeluarkan sebuah mesin pesawat jet teman-teman. Dan ini bener-bener OP banget sih guys rumah ini. Tapi Bekananut, by the way, itu senternya ngalangin, kocak, kamu pencet F aja Bambang. Nah gitu. Bener-bener Bekananut ya, itu senternya kena hidung aku langsung gatel. Ayo Bekananut nih guys. Nah jadi kalian pasti bakal bingung banget guys, ternyata kalau misalkan kalian mengeluarkan, di sini guys ada disaster, dan kalian mengeluarkan ghost dan juga zombie, di sini kalian bakal ada kejadian yang gak diduga guys. Ternyata si pencipta dari games Brookhaven ini sengaja meletakkan hantu yang ada di dalam rumah dari militer ini di sini teman-teman. Kita bakal lihat dulu keluar guys. Kita harus lihat dulu zombinya di jam 3 paginya. Nah guys, oh my god, beneran ada zombinya guys. Tadi kalian lihat gak guys? Tapi cepet banget guys zombinya guys. Oh my god, ada di luar ternyata zombinya. Coba-coba. Nah, nah, nah. Tuh guys, kalian lihat guys. Kalian lihat. Oh my god, beneran zombie kan? Nah, tapi guys, di sini si pencipta dari games Brookhaven-nya sengaja menyimpan hantunya di sini guys. Ini bener-bener garing banget guys, lihat ya. Kalau kalian masuk ke dalam sini, dan ternyata di setiap jam 3 pagi ada alasan mengapa kalau misalkan kalian mengeluarkan hantu di rumah ini. Oh my god, kaget, ada hantunya di sini guys. Dan itu akan bersinambungan dengan secret dan mitos yang ada di dalam games Brookhaven ini.